Home goals pasal ni tak spell. Lihat sedikit, ini sedikit berbeza je cara mereka main, iaitu Sin A terus berada di mid lane dan Lolita yang diberikan fokus untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Untuk mengambil level 4 dengan melakukan rotasi ke bahagian atas, tidak membelikan item room dengan awal. Lia di bahagian tengah, percubaan untuk dapatkan Yuzura, tapi Yuzura masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Namun nyawanya dikurangkan dengan cukup-cukup banyak, dikorbankan Yuzu yang akan menjadi mangsa untuk menit pertama ini. Begitu pantas sekali, adakah dia terlalu kehadapan? Tapi saya agak terkejut dengan damage yang boleh diberikan oleh Nesrek Bell sebenarnya di pas awal permainan ini. Ya, kalau kita lihat damage sepatutnya sedikit late game, tapi mungkin kerana mereka mahukan goal terlebih dahulu, maka dia mendapatkan kill itu. Walaupun seorang gerok, Tilly terus memberikan fokus kepada slot. Cloud ini harus berhati-hati kerana boleh saja dihalang damage yang dikeluarkan menggunakan Lolita. Yuzu, sekali lagi dikenakan poking damage. Terpaksa untuk berundur. Lia nampak macam ini adalah Martis tank ya. Saya jangkakan ini adalah Martis damage. Sebab sekarang banyak orang lebih gemar untuk menggunakan Martis damage maupun di high-high tier. Sebab sekarang dengan adanya killing spree tu, Martis, dah lah laju. Tambah lagi laju kalau dapat kill dengan penggunaan emblem killing spree. Dan sekarang ini, mungkin pengambilan objektif mula untuk dilaksanakan Home Girls. Melakukan serangan terlebih dahulu, memancing pemain-pemain Nasrex Bells untuk mara kekuasaan ini. Ash sudah pun bersiap sedia menunggu Anis. Satu lepatan tak terkena. Sekarang ini mungkin bakal tersilap langkah. Anis masih lagi terselamat. Satu pun Anu 16 digagalkan begitu saja. Tilly, satu set tab yang cuba untuk dicari tapi tidak berjaya. Yuzu pula ditarik kembali ke bahagian belakang. Pemain-pemain Nasrex Bells belum lagi melakukan serangan balas. Lihat bagaimana dengan penggunaan real world manipulation menghalang pemain-pemain Home Girls daripada masuk. Yuzu yang bakal ditumbangkan. Adanya penggunaan King's Calling tetapi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Yuzu sudah dikorbankan tetapi Turtle akan tetapi tidak berjaya untuk dimiliki oleh pasukan Nesrek Bells. Malah Nora juga bakal dikorbankan. Dua berbalas satu di kawasan tersebut dengan kandida flicker tadi. Sayang sekali Yuzu melakukan penggagalan ke atas nomor 16 tersebut. Ash stun ke atas juara pemain. Ada serba sikit pulau dari Rina. Real world manipulation dibuka kedua-duanya. Ash yang bakal dikorbankan terlebih dahulu. Nora subhan terbakar kill, stun terkena. Honey juga terkorban. Home Girls dalam masalah yang besar. 4-1 sekarang ini pada sudut mata pembunuhan. Namun Papau didapatkan satu menarik ke bagian atas. Dan Nesrex Bell pula masih lagi memberikan fokus di kawasan Turtle ini. Papau dalam perjalanan, tapi saya tak rasa mereka boleh untuk lakukan apa-apa ke atas Turtle yang sudah pun didapatkan oleh Nesrex Bell. Ya, kesilapan kecil tapi masih lagi di tangan pasukan Home Girls disebabkan mereka berjaya untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Bottom lane, alamak, ini terbuka luas untuk pasukan Nesrex Bell menyamakan kedudukan turret. Turret ini telah pun dijatuhkan. Sayang sekali pasukan Nesrex Bell, mereka nampaknya lebih kemas melakukan T5 berbanding Home Girls, sedangkan Home Girls ada Honey yang berkali-kali telah mendapatkan bagi saya ultimate yang baik, iaitu daripada ultimate King's Calling. Cuma kerana tidak ada Fafal, tak boleh dikombokan dengan mana-mana hero. Dan Ashe pula ultimate-nya digunakan terlebih awal. Daripada kebanyakan cara kemasukan Home Girls tidak sehaluan, tidak sehati. Betul? Ashe masuk dulu, salah. Honey masuk dulu, salah. Yuzu masuk dulu, salah. Dia macam agak sedikit kurang kemas apa yang dilakukan oleh Home Girls daripada sudut melakukan engagement. Satu fear tidak terkena. Lihat di bahagian atas, pengambilan menara, tapi dekat bahagian tengah Anis akan dikepung dan bakal ditumbangkan. Hampir berjaya untuk dapatkan menara di bahagian tengah ini. Tilly, betul ke macam tu? Macam tak, saya rasa. Mungkin kalau dia terus lakukan serangan ke atas minion tu saja lebih baik. Kalau nak ulti tadi pun dah terlewat satu. Full up tak ada pun satu. Nora menggunakan flicker terus melarikan diri daripada cutting lane yang dilaksanakan oleh pasukan Home Girls. Ini mereka cuba untuk masuk. Ini tak ada siapa yang dapat membantu. Wall charge yang cantik. Nora dengan penggunaan King's Calling. Honey cuba untuk masuk. Dah tak boleh dash dah ni. Honey dan juga Rina bakal mengepung Nora. Berjaya untuk dapatkan kill ke atas Nora.
3 berbalas 4 daripada sudut mata pembunuhan akan menjadi lebih banyak lagi apabila Rina ini dikorbankan dengan penggunaan decimation daripada Lia. Cuba untuk dapatkan double kill. Papa melarikan diri menggunakan sprint untuk terus memencuk keluar daripada situasi bahaya tersebut. Namun, menara masih lagi berjaya untuk memiliki semua auto turret dah hilang untuk pasukan Nestrex Bell. Ya, walau dan lihat daripada segi goal, mereka melebihi daripada pasukan Nestrex Bell walaupun kill di tangan mereka. Ini adalah peluang yang baik untuk mereka mengawal di kawasan perairan. Mungkin turtle ini menjadi rebutan pasukan Hongel sekarang ini. Tetapi lihat untuk Nestrex Bell, mereka juga mahukan turtle tersebut diberikan sedikit vision, sedikit kelihatan daripada pasukan Nestrex Bell kali ini. Buff diberikan fokus, tapi sayang sekali turtle tidak sempat dijadikan ke sebagai lot. Dan ini bukan masa yang baik untuk mendapatkan lot terlebih dahulu. Sekarang ini lot sudah pun dimunculkan. Saya rasa tak ada turtle ketiga pun kan. Mereka terus saja mengambil peluang untuk lot dimatangkan secara terus di minit yang ke-8 ini. Pemain-pemain Nestrex Bell nampak seperti ada tekanan untuk mereka daripada sudut pengawalan map. Mereka tak boleh untuk bergerak ke kiri ke kanan. Mereka biarkan sahaja pemain-pemain Homegirls mengepung, memagari mereka daripada kawasan luar untuk menghalang mereka daripada melakukan farming, melakukan rotation dengan baik. Tapi Tini tidak melepas pagar tersebut. Mula untuk memberikan informasi, Lord sudah pun mula untuk diserang oleh pasukan Homegirls. Lord cuba dimulakan sekali. Tapi ingat, dua-dua enggak. Tidak ada Cloud Melissa terlalu jauh. Lord masih lagi cuba dikawal di bahagian ni. Datangnya Zura. Alamak, Melissa tak kena kawal sama. Black Easy 2 dekat belakang. Ada cuba terdapat close juga. Tapi Lia dekat bahagian lain dapatkan double kill. Datang Rina, datang ada Honey. Pemain-pemain home ke sebenarnya ada masalah sekarang ni. Tetapi Lia lah bagaimana Lia. Satu lawan dengan dua. Nora cuba untuk berikan bantuan. Lord masih lagi ada. Serangan akan dilakukan atau tidak. Tapi penggagalan kata slot tersilap langkah milik mereka. Tapi sekarang Papaw masih lagi berjaya untuk menggocek. Macam mana tangkap Papaw ni sebenarnya. Terus saja melarikan diri daripada pemain-pemain Nestrex Bell yang cuba untuk mengepung diri beliau. Sayang tadi, tapi lihat dekat bottom lane ini peluang yang baik sebenarnya untuk mendapatkan bottom lane. Walaupun mungkin terdapat lot ini tapi sayang, Yif dan Melissa telah pun tiba. Telly nak memberhentikan ni. Bijak sekali Telly dekat belakang. Satu stun kena, tapi tidak ada follow up daripada ahli pasukannya, memberikan ruang untuk Fafau mengundurkan diri dengan selamat. Tambahkan lagi dengan pasukan Homegirls cuba lagi sekali kepada Lord. Ini bagi saya risiko. Daripada mereka cuba untuk dapatkan Lord tanpa sebarang kill, lebih baik kalau mereka menjatuhkan satu atau dua ahli yang penting bagi pasukan Nestrex Bell. Lihat Honey terus menjumpai dengan Lia. Telah pun diganggu Rina dekat belakang. Tak kena sedikit tarikan itu. Hampir saja, tapi Rina dia sekarang ini mungkin akan ketinggalan daripada sudut level dan juga damage retribution kerana level dia di belakang Lia satu level di bawah. Yuzo bergerak ke depan mencari Anis mungkin, tapi Anis masih lagi belum dijumpai. Nora yang sekarang ini hampir saja dikorbankan. Satu stun hampir terkena tapi tidak berjaya. Dan sekarang Lord mungkin akan mula untuk diserang oleh pasukan Homegirls. Dengan adanya pengawalan ke atas kawasan river ini, dah tak ada lagi King's Calling. Honey berjaya untuk dapatkan real world manipulation. Papa dah sampai. Lia masih lagi mencuba mencari ruang dengan kelebihan yang dia ada. Mortal Coil masih lagi dalam genggaman untuk menggunakannya. Tetapi lihat bagaimana Blazing Duet sekali lagi. S masuk mencari Anis. Rina dikorbankan. Slow juga begitu. Lia menerima nasib yang kurang baik. Taily saja yang berbagi bersama dengan Anis yang bakal mengakibatkan mereka tak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Tapi Papaw damage begitu besar. Terus saja melakukan poking. Dan sekarang ini tanpa Rina, mungkin mereka akan tetap melakukan Lord. Ya Allah, kali ini terus dah dicuba diambil top lane juga menjadi mangsa. Lolita hampir saja ditumpaskan dengan damage yang sangat cantik daripada Honey Poking tersebut. Lord ini akan menjadi milik pasukan Homegirls tanpa sebarang orang mengganggu. Ini sebenarnya disebabkan Fafau. Fafau dari tadi, dia punya boleh dikatakan posisi dia yang sangat baik. Dikumpulkan ramai orang Nestrex Bell, 3 orang. Dan Melissa, ya betul, dia nak cuba pop up friend zone dia. Tapi masalahnya Fafau macam tak kisah pun friend zone tu.
Masalah ni, pemain-pemain daripada pasukan Nestrex Bells tak ada banyak jawapan untuk tangkap klot tersebut. Nak gagalkan ultimate pun mengharapkan kepada Lia sahaja. Malah Anis selagi tak ada tunjuk muka Fafau ataupun Fafau masih lagi dalam team fight, Anis tak boleh untuk buka real world manipulation sesuka hati. Itu akan mengakibatkan bencana buat dirinya saja. Tapi Lord dalam perjalanan di kawasan atas menari-menari dijadikan serangan terlebih dahulu. Akan ada serangan yang seterusnya di bahagian atas dengan Lord yang masih lagi dalam perjalanan. Sedikit demi sedikit serangan bakal dilaksanakan. Pergerakan ini mungkin bakal menerima padahnya apabila clearance dilaksanakan oleh pasukan Nestrex Bells. Tak boleh untuk terlalu memaksa. Tapi lihat bagaimana konsil dibalas sekarang ini oleh pasukan Nestrex Bells dengan pertahanan yang cukup baik, menghalang daripada Yuzu melakukan setup yang kemas ke atas team fight tersebut. Dan sekarang ni S masuk dengan Brave Fighter melakukan lompatan demi lompatan. Blazing 2 daripada Papa. Menggila sekarang ini di base bila pasukan Nestrex Bells dibalas kembali dengan real wall melibas oleh Hani. Slow juga bakal ditumbangkan. Double kill untuk Lia. Lia cuba untuk bertahan tapi Lia juga dikenakan fear. Lia terpaksa untuk berundur. Dua orang terkubur sebenarnya oleh Home Girls. Dan sekarang ini Nestrex Bells masih lagi cuba untuk lakukan pertahanan. Walaupun mereka yang ada kelebihan dari sudut jumlah, tapi damage daripada pemain-pemain Home Girls terlalu besar. Fafau. Walaupun 1-0-6 tapi cukup aja untuk dia meletakkan nyawa Netrasmith dalam keadaan yang berisiko tinggi. Sampaikan Netrasmith tidak berani untuk mencari Fafau. Terpaksa mereka mempertahankan diri dan seret kali ini sapu rata terus oleh pasukan Home Girls. Ledekan bidilan yang dilakukan oleh Fafau memainkan peranan yang sangat penting. Sekiranya Fafau ini tidak diberhentikan, Netrasmith dalam bahaya. Kerana posisinya sentiasa tahu dekat siapa yang harus diberikan priority. Jaya untuk menghalang damage dealer pasukan Nestrex Bells. Sebab tu tadi kita tengok pemain-pemain Nestrex Bells, mereka menang daripada sudut nombor. Tetapi disebabkan damage dealer mereka tak dapatkan ruang, mereka tak boleh lakukan apa-apa. Orang depan saja yang boleh. Sebab tu Lia berjaya untuk dapatkan kill demi kill. Kerana walaupun Lia berada di bahagian hadapan, dia masih lagi boleh berikan damage. Tetapi yang dekat bahagian backline ni tak hidup. Betul. Jadi untuk kali ini masih lagi saya nak tahu bagaimana pasukan Nestrex Bells mencari peluang itu. Terutamanya sekarang lot yang kedua telah pun diberikan enhanced lot kali ini pada mana L15 dimulakan terus daripada pasukan Home Girls. Adakah sepatu invasi cuba dilakukan oleh Nestrex Bells kerana sekarang ini agak susah sedikit. Papau 1-5 Papau terpaksa untuk berundur sekarang ini. Tapi dia tak takut. Satu setup tak daripada dia. Nora. Tetapi sekarang ini Papau melakukan bantingan kiting. Papau dengan blazing itu Papau hampir berjalan untuk dapatkan double kill. Tapi lihatlah bagaimana S kembali masuk melakukan follow, melakukan serangan, melakukan punishment, mendenda pemain-pemain dari Nestrex Bells. Nora sudah ditumbangkan dan juga Sloth juga menerima nasib yang sama. Sedikit malang untuk Nestrex Bells sekarang ini apabila kehilangan dua orang pemain dalam usaha mereka untuk mengejar Fafau. Dan Lord juga sudah pun dimiliki oleh Home Girls. Sedangkan team fight sebentar tadi 5 lawan dengan 4, tapi Crystal akan dimusnahkan pada minit yang ke-15 ini oleh Home Girls yang menunggu saja ketibaan minion yang bakal tiba di kawasan tengah. Kill akan didapatkan juga kata Lia. Dan ini seakan-akan sudah pun menjadi penamat untuk pusingan yang pertama yang bakal berjaya untuk dimenangi oleh pasukan Home Girls. Percubaan untuk lakukan pertahanan namun agak sedikit mustahil apabila minion begitu banyak sekali kawasan base. Dan kemenangan untuk pasukan Home Girls. Ya,